kelihatan di sana di fotonya. Apa ah? Coba kiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Unit Reskrim Polsek Cibondo melaksanakan press release. Yang pertama adalah kasus curanmor, ya, dengan dua orang tersangka dan kejadian di wilayah Ketapang Cibondo, ya. Tim berhasil mengungkap dengan barang bukti dua kendaraan bermotor dan lalu ada plat dan STNK, ya. Dan selanjutnya ada perkara curat, ya, curat yang meresahkan warga Pinang. Pada saat itu ada kejadian yang dilakukan penolongan, diminta sejumlah uangnya serta handphonenya. Korban melakukan perlawanan, diroyok lalu dibacok. Dan kebetulan di sini juga ada Padan Ramil, ada Pak Camat Cipondo Pinang, dan ada korban. Dan mungkin nanti bisa dimintai keterangan, dimintai testimoni dari pihak korban. Terus paginya tanggal cewek sekitar jam 5.30 anak saya melihat ke garasi, pintu sudah terbuka, motornya ada. Motornya yang mana itu? Motor yang Vario warna merah ini, yang jadi merah yang ini. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Ketapang. Bang, berapa hari jadinya, Bang? Sudah berapa hari jadinya? Jadinya cepat, Pak. Dari tanggal 7 itu, ini sekarang sudah terungkap. Sudah terungkap. Gimana perasaannya, Bang? Motor oh, senang. Terima kasih atas kepada atas kerjanya, atas kerja seriusnya Polsek Cibondo, beserta jajaran-jajarannya. Oh, makasih. Benar. Benar motor Abang nih, ya? Boleh. Benar motor Abang nih? Benar motor Abang. Benar. Kamu ke camatnya salam dong. Ada perubahan gak? Harus kenal sama camatnya. Jatnya aja dirubah itu. Jatnya aja dirubah. Tapi alhamdulillah dapat terungkap. Udah bolongin kakinya. Ya, TKP Ranmor, terus ada juga curat, curas, ya. Jadi makanya kemarin kita tekankan khususnya ke rekan-rekan Reskrim, Resmob, Polsek Cibondo untuk tetap apa namanya ada lidik dengan sungguh-sungguh, fokus. Ya alhamdulillah kemarin 3 kejadian dapat kita ungkap. Sini kita Ranmor tadi sendiri sudah beraksi berapa lama? Ya, kalau sini ke Ranmor, hasil dari penyelidikan sudah cukup lama, sekitar 2 tahun ya. 2 tahun, ini kita lagi pengembangan. Mohon doanya dari rekan-rekan semua, mudah-mudahan pelaku-pelaku lain serta TKP-TK lain dapat terungkap dengan cepat. Pelaku lokal atau dari daerah? Kalau untuk hasil penyelidikan, kalau yang bersangkutan memang orang lokal. Tapi ini ada pelaku-pelaku dari luar daerah, ya mungkin belum bisa saya sampaikan di sini karena masih dalam proses penyelidikan. Ya, mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap. Untuk barang bukti ada, untuk Ranmor ada 2, terus ada plat motor yang memang sudah diganti serta ada kunci letter T. Warganya pelaku mana? Pelakunya warga mana? Kalau untuk pelaku warga Cibondo. Nah, itu yang untuk curat itu pelaku ormas atau gimana, Dan? Kalau pelaku enggak, bukan. Bukan ya? Biasa. Warga biasa. Motifnya, Dan, untuk yang curat, Dan? Motifnya, jadi memang di sini kita ya kebutuhan ekonomi lah yang pastilah. Dengan situasi seperti ini mungkin apa namanya banyak akhirnya banyak
tindak-tindak kejahatan. Pelaku-pelaku lainnya sedang dalam pengejaran. Mohon doanya, mudah-mudahan dengan cepat kita bisa melakukan press release kembali. Himbauan khususnya untuk masyarakat lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati.